Siapa memang sering mudik pakai bis sih, Bang? Iya. Tapi kalau di sini baru sekali. Oh, di Lebak Bulus baru sekali. Ya. Yang biasanya di mana, Bang? Biasanya di apa? Bekasi. Ya. Sekitar kalau nggak macet lancar ya paling 10 jam ya. 10 jam. Iya. Ini ya bawa apa aja nih? Kayaknya bawa banyak barang nih kelihatannya. Pakaian sama oleh-oleh aja sih. Ya. Nyiapin oleh-oleh apa aja buat keluarga di rumah? Uang sih. Uang. Cuma uang aja. Uang kue-kue enggak? Ya makanan ringan aja buat adik-adik. Iya. Bang, memang untuk ke Magelang sendiri itu seringnya pakai bis, enggak pernah pakai moda transportasi lain. Iya sih. Kalau soalnya enggak ada sih selain bis. Kalau pakai kereta kan enggak ada jalurnya juga kan. Oh, iya. Jadi memang pakai bis setiap tahun ya. Iya. Ini di sini di Jakarta udah berapa lama nih? Sekitar 4 tahunan ya. Selama 4 tahun ini sering pakai bis ya? Iya. Oke, siap-siap. Kalau untuk harga tiketnya bis sendiri, apakah ada kenaikan nggak sih, Pak? Oh, pasti naik sih. Pasti naik. Hari biasa tuh sekitar 250 ya. Kalau momen lebaran kayak gini tuh bisa dua kali lipatnya sih. Oh, 500-an lebih ya? Ya, ada yang lebih, ada yang kurang. Untuk ke Magelang saat ini beli berapa, Pak, tiketnya? Sekarang kita dapat 475, Pak. Abang kenapa memutuskan untuk mudik hari ini? Kenapa nggak sebelum-sebelumnya? Emang hari liburnya sih, Bang, ya. Jadi dapat hari libur tuh kita kemarin sebenarnya. Tapi karena dadak, jadi lebih ambil hari selanjutnya. Oke, siap-siap. Minggu 4, angkutan lebaran di Terminal Lebak Bulus ini baik penumpang maupun bis sudah ada lonjakan untuk kenaikan. Untuk sampai hari ini tadi pagi bis sudah diberangkatkan untuk hari ini aja bis sudah diberangkatkan sekitar 740 penumpang, kalau bis sekitar 33 bis sudah diberangkatkan hari ini ya. Per hari ini, Pak? Per hari ini. Hari ini, sip satu. Tapi untuk keseluruhannya, bis tiba itu sekitar 184 dan penumpang 2.220. Itu untuk keseluruhan dari -7 sampai dengan -4 sekarang. Oke. Ini prediksinya akan terus melonjak, Pak, hingga nantinya H-1 lebaran begitu? Untuk prediksi kemungkinan masih melonjak. Untuk jurusan Jawa Tengah, Jawa Timur, itu tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, dan untuk Jawa Barat sendiri yang terdekat itu sekitar tanggal 8, tanggal 9. Ya. Untuk bus yang sudah, 33 bus yang sudah berangkat pada hari ini itu kebanyakan kemana, Pak? Itu rata-rata Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Pak, dibandingkan hari-hari sebelumnya, Pak, apakah hari ini ada peningkatan, Pak? Ada. Ya, itu tadi yang saya katakan, hari ini aja, per hari ini aja, yang untuk hari ini, sip satu itu sekitar ada 33 bis yang diberangkatkan dan penumpang 740. Untuk hari ini ada berapa bus yang tidak layak jalan, ringan, Pak? Untuk kendaraan semuanya itu sekitar ada 6 kendaraan yang dicek. Untuk layak sekitar ada 6, 1 tidak layak dengan catatan. Yang catatan apa tuh, Pak? Dan berarti kata hanya sebatas administrasi aja, yang ringan. Oke. Okay, secara teknis, baik. Demikian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.